Aku sudah pesan satu. Ada juga pepes. Pepes berapa pepesnya, Mas? Mas, pepesnya dek berapa, Mas? Mas Ali, 12.000? Ya, pepes aja satu. Ya. Nah, ini pepesnya kalau boleh tahu apa aja bumbunya, Mas? Bumbunya? Merah, bawang putih. Bawang putih, terus lombok. Sampai 130 ya? Oh ya, ini ya. Dan mulai dari harga 40.000 sampai 160.000. Oke. Berarti yang paling laris atau paling orang suka atau favorit adalah ikan. Dan ikannya adalah ikan sunu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Aikal. Semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih Allah, semua karena Engkau. Terima kasih beberapa endorse saya yang sudah bekerja sama dengan saya. Terima kasih semuanya. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah saudara-saudaraku. Mari kita kembangkan persahabatan. Semoga kita bisa tetap bekerja sama, saling memberi dan saling menerima. Terima kasih. Semoga YouTube saya bisa berkembang karena bantuan dari kalian semua. Dan segala puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan semua apa yang bisa saya nikmati, apa yang bisa saya miliki, apa yang saya bisa bagikan ke orang lain. Itu semua karena Tuhan. Praise the Lord. Hanya Tuhan yang dipuji. Tuhan yang disembah, Tuhan yang ditinggikan, dan Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi, terima kasih buat sahabat-sahabatku, buat beberapa orang endorse-ku. Kalian begitu baik. Kalian luar biasa. Tanpa kalian, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Semua hanya karena kemurahan dari Tuhan. Thank you. God bless. Wassalam. Amin. Ramai banget Makassar. Ramai ya. Kota ketiga di Indonesia, kota yang terbesar. Nomor tiga udah kalah Medan loh, guys. Udah kalah Medan. Makassar ramai banget ya. Ramai. Ya ampun, ya ilah, darah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Kembali di channel saya, Desta Ompong
Tribute. Nah, siang hari ini saya akan menuju ke satu tenan kuliner yang sangat terkenal di Makassar, guys. Tapi terlebih dahulu, ingat, jangan lupa like and subscribe serta tekan tombol notifikasinya agar Anda tetap mendapat informasi-informasi terbaru dari saya atau video-video yang terupdate, guys. Next. Nah, tinggal beberapa meter lagi karena ini ada satu rekomendasi atau rekomendasi dari teman. Di mana dia? Tanya aja kepada orang-orang Makassar, di mana kini? Ya, lihat aja, tinggal beberapa meter ya, guys. Saya akan nyampe di satu tenan kuliner yang sangat-sangat terkenal, murah banget. Tetap bersama saya, Desto Ompong Stribut. Nah, sekarang udah di lampu merah ya, pelan-pelan deh. Oke, siapa yang tidak mengenal ini loh, kuliner yang satu ini sangat terkenal di Makassar, guys. Ya, ini dia. Dikit lagi ya. Mana itu ya, ini kiri. Ya, luar biasa pada siang hari ini kuliner yang akan saya tempuh, yaitu Madaeng. Madaeng paling terkenal ya, serba murah, teman-teman. Oke guys. Nah, sekarang saya sudah tiba di tenan kuliner Madaeng. Siapa yang tengah kenal dengan Madaeng? Rumah makan termurah di Makassar. Nah, kalian bisa lihat bahwa ikan bakarnya yang segar hanya berapa, teman? Rp14.000. Ini adalah ikan bandeng kali ya. Oke, sekarang saya udah menuju di rumah makan Madaeng. Siapa? Assalamualaikum, Ibu. Di sini ya, yo. Oke, di sana. Ya, teman-teman, siang hari ini saya akan menuju ke sini ya. Mbak, mana daftar menunya? Oti ya. Oke, yang pertama saya akan pesan paria kambus, kemudian ada lagi raca-raca taipan serta ayam bakar Madaeng ya. Itu aja dulu, nanti jus tereng Belanda ya. Enggak, sirsak, jus sirsak. Oke, teman-teman. Mbak, kira-kira saya mau tanya dulu ya, kira-kira setiap harinya di sini berapa orang pengunjungnya? Lebih banyak, Pak. Banyak ya? Ratusan ya? Wih, ngeri, ratusan. Teman-teman, kita melihat bahwa di sini tiap harinya ratusan dong orang-orang yang berkunjung ke rumah makan Madaeng. Nah, teman-teman, ini bagian dapurnya ya. Bersih loh. Apanya? Oh, Kuki Endalan ya. Assalamualaikum. Apa kabar, Mbak? Siapa namanya? Namanya siapa, Mbak? Serius nih? Ya, saya Desto, salah satu YouTuber Makassar ya yang sudah cukup dikenal ya. Nah, sekarang Mas apa nih? Ya, kenapa, Mas? Langsung dengan Koki Handal. Oh, Koki Handalan. Koki Handal katanya ya. Ini goreng apa, Mas? Ya, goreng terong, udang. Terong, udang, dan apa lagi? Ayam goreng. Ayam goreng, apa lagi, Mas? Goreng. Ngomong-ngomong, namanya siapa, Mas? Mas Ali. Mas siapa? Ali. Tali. Ya, saya Desto. Desto, salah satu YouTuber Kota Makassar yang cukup dikenal ya, yang sudah mulai booming gitu. Oke. Nah, kita melihat ya, Mas Tali ya.
sedang menggoreng. Udah selesai, Mas? Ya. Nah, ini apa nih? Ini terong. Ini terong. Lalu? Oke, kita pakai sambal seperti ini. Oh, pakai bumbu mandi ya? Iya. Ini sambal terong ini. Sambal terong? Ya. Ini sambal ayam. Sambal ayam. Saya mau sambal ayam bakar. Ayam bakar. Iya. Di luar ya. Oke, makasih, Mas. Oke, assalamualaikum, Mas. Ini aduh pedih. Lu pedas banget ya. Nah, Mas, saya pesan satu ayam bakar ya. Paha dada. Dada dong. Dada. Dadanya yang matang ya. Ya. Nah, selain ada pakai sambal rica. Ya, sambal rica dong. Parape. Parape enggak suka sih. Parape apa Makassar punya ya? Iya, kalau parape itu di Makassar. Makassar ya? Iya, Jawa lah. Ibu kan Makassar loh. Oke. Parape kasih juga bumbunya, Mas ya. Bumbu parape sama bumbu Makassar, bumbu rica ya. Oke, kita melihat teman-teman cara membakar ayam madaeng. Mana, Mas? Ayamnya? Ya, tuh segar banget ikannya, Mas. Segar banget. Mas, kalau ikan begini berapa, Mas? Berapanya, Mas? Ini harganya 65. Ah, 65? Iya. Buset. Ya ilah, dari Yesus, enak banget gitu ya. 65 ya. Ya, saya pesan aja dulu ayam bakar ya. Ya, ayam bakar. Yang matang ya, Mas. Ya. Yang matang ayamnya ya. Ya. Kalau harga begini ikannya berapa harganya? Berapa, Mas? Ini harganya 60. 60 tanpa ya. Lombo ya, cabe. Polos, polos. Ini polos ini, sedangkan rica, ini? Rica. Rica. Oke. Okay. Nah, next time aja ya. Saya sekarang ini mencicipi apa namanya? Ayam bakar. Rica. Ayam bakar. Rica, ya. Rica. Mas, boleh bincang-bincang sebentar, Mas? Ya. Enggak lama, Mas. Nah, biasanya dalam sehari dari pagi sampai malam berapa orang murtun ke sini, Mas? Ya, berapa orang kira-kira berkunjung? Kalau berkunjung ya mulai katalah banyak ya. Banyak. Karena tadi di tata hitung ya ilah, tata hitung tadi menurut cewek-cewek ini bahwa tidak terhitung jumlahnya banyak banget ya. Kita mulai buka setengah 10 ya, alhamdulillah sampai malam. Sampai malam ya. Nah, kira-kira pengunjungnya dari mana aja, Mas? Pengunjung ini macam-macam, ada dari luar, ada dari Jakarta lah. Jakarta? Luar biasa. Apa lagi, Mas? Dari Kalimantan. Kalimantan? Nah, mereka tahu dari mana sih, Mas? Ya, dari kemulut-kemulut. Dari mulut ke mulut ya? Ya. Astaga, Laila dari Yesus, ya. Luar biasa. Katanya enak di situ, jadi parang ke sini semua. Dan murah juga ya? Murah dibandingkan rumah makan yang lainnya ada di Makassar ya? Ala restoran, tapi ya... Ya, harganya murah. Ala restoran tapi harganya murah, teman. Oke, guys, ya. Kita terima kasih ya. Siapa namanya tadi, Mas? Ali. 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 Oh, bukan Tali ya, Ali. Ali siapa, Mas? Ali Mukir. Ali Nurdin. Asalnya di mana sih, Mas? Rekang. Rekang ya, jauh nggak dari sini, Rekang? Ya, jauh ya. Aduh, mantap. Lanjutkan, Mas. Ya. Wow, enak banget rica-ricanya. Ayam bakar khas Makassar memakai bumbu parape dan rica-rica. Rica-rica Sulawesi, di Manado juga ada rica-rica. Ini rajanya di Manado ya. Di Makassar, Palu, Kendari, semua ada rica-rica ya. Oh, luar biasa. Oke, teman-teman. Ya, saya dadanya. Pakai bumbu rica dan jangan terlalu banyak, Mas. Nah, pesanan saya adalah bumbu rica sama parape, Mas. Parape. Dicampur aja. Parape, bumbu khas Makassar ya. Oke, guys. Nah, aku sudah pesan satu. Ada juga pepes. Pepes berapa pepesnya, Mas? Mas, pepesnya deh berapa? Mas Ali. 12.000? Ya, pepesa aja satu. Ya. Nah, ini pepesa kalau boleh tahu apa saja bumbunya, Mas? Bumbunya. Ya,
Merah, bawang putih, lombok, terus lombok, lombok besar, ya. Kemudian apa lagi? Kunyit, kelapa. Nah, dia dicampurin? Dicampur diaduk. Dicampur diaduk, ya, oke. Okay. Kemudian, ini maksudnya ayam apa? Apa? Maaf, ini ikan apa? Ikan? Jenis ikan. Oh, jenis ikan, oke. Okay. Terima kasih. Jenis ikan ada baronang. Baronang? Oh, begitu. Nah, ini yang Mas yang saya pilih ini apa, Mas? Ikan apa pepesnya? Kalau ini mairo. Mairo ya, mairo aja ya. Saya mairo aja, Mas. Ya, cocok. Oke, okay, next. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mempertemukan saya dengan kuliner yang ada di Makassar. Kuliner murah dan enak ala restoran, walaupun cuma mau makan biasa. Tapi ala restoran luar biasa ya. Begitu banyak orang yang berkunjung ke sini, Mas Ali ya. Oke. Mas Ali bukannya jam berapa tadi, Mas Ali? Sehingga 10 pagi sampai jam berapa, Mas? 10. Ya 10 malam ya. Oke. Father in heaven, how we love you. We love you. Father in heaven, Father in heaven. How we love you. We live, let me know. May your kingdom be established. Luar biasa. Father in the heaven, how we love you. We live in the may your kingdom be established. O sweet people, declare your mighty womb. Blessed be the Lord God Almighty. Almighty, terima kasih. Oke, Mas, terima kasih. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam ruang makannya ya. Di mana, Mas, ruang makannya? Oke, teman-teman, kembali saya akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang juga sebagai karyawan atau staf di tempat ini. Mas, siapa namanya, Mas? Siapa? Haikal. Oke, okay, saya Desto. Oke. Okay. Nah, Mas, jam berapa sih kira-kira yang paling ramai di sini, Mas? Yang paling ramai? Siang. Siang? Tolong suaranya dibesarkan, Mas. Jam siang. Oh, jam berapa? Siang. Oh, jam 1 siang ya, pas jam makan orang ya, makan siangnya. Masyarakat Kota Makassar. Nah, Mas, kira-kira apa yang paling banyak atau paling favorit? Ayam atau ikan? Ikan. Ikan? Wih, luar biasa ya. Nah, kapan-kapan aku mau coba ikan ya. Ikan apa yang paling laris? Ikan sunu. Ikan sunu, wah. Luar biasa. Itu mulai harga berapa ikan sununya? Harga 40. Harganya? 40 sampai? Sampai 130 ya? Oh ya ini ya. Dan mulai dari harga 40.000 sampai 160.000. Oke. Okay. Berarti yang paling laris atau paling orang suka atau favorit adalah ikan. Dan ikannya adalah ikan sunu. Oke, okay, Mas. Terima kasih, Mas Haikal. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Father in heaven, how we love you. We live in the name of dear. May your kingdom be established in our presence. Yes, people,
Diklin umat tiwang besipin lolong gantong mati kuat senis-senis tukam besipin lolong gantong mati huplet beno empuan mon huplet empuan mon. Ya, okay, teman-teman. Nah, sebelum saya menikmati, tentunya saya akan mereview dulu ya. Yang pertama ada nasinya gitu ya. Kemudian tentunya ada bumbu khas Makassar, yaitu raca-raca mangga. Dan ada namanya ini ya, paria kambu ya. Paria kambu. Dan ada pepes Makassar, guys. Nah, selain pepes Makassar, ini dia. Ayam panggang atau ayam bakar bumbu parape khas Makassar nih. Nah, ditambah lagi dengan rica-rica atau dabu-dabu dan segelas jus sisak. Nah, saya sudah pesan 4 macam dan semoga makanannya bisa dinikmati dengan enak ya. Dan pasti nyam-nyam-nyam-nyum-nyim. Nah, teman-teman, jika Anda ingin berkunjung ke Makassar, jangan lupa mampir di Rumah Makan Madaeng, tepatnya di Jalan Mungin Sidi. Dan saya berharap supaya Anda bisa segera berkunjung ke sini. Tepatnya lagi depan POM dan kira-kira 50 meter dari rambu lalu lintas lampu merah Makassar. Oke, sekarang saya akan menikmatinya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya akan mereview ya. Ini namanya paria kambu. Makanan khas Makassar gitu ya. Nah, ada parenya dan juga ada sayurnya ya, kuahnya harum banget. Nah, itu pepes Makassar. Isinya mairo atau ikan kecil ya. Seperti ikan teri gitu. Kemudian ada raca-raca taipa atau sambal manggar, guys. Serta ayam bakar madaeng khas Makassar. Bumbu rica-rica dan bumbu parape. Nah, ini dabu-dabu atau rica-rica khas Makassar ya. Sulawesi juga ada rica-rica. Pokoknya se-Sulawesi dan khususnya Makassar, makanan rica-rica sangat digemari oleh masyarakat kota Makassar. Ditambah 1% nasi, teman-teman, dan 1 gelas jus sisak. Oke, guys? Nah, sekarang saya akan menikmatinya. Ya, oke, teman-teman. Sekarang saya akan menikmati makanan yang sudah diorden. Ada pepes. Kemudian ada raca-raca taipa dalam bahasa Indonesianya raca-raca mangga atau sambal mangga. Dan juga ada paria kambu atau sayur pari, pare. Juga ada ayam bakar parape, bumbu khas Makassar. Ditambah lagi sambalnya yaitu dabu-dabu atau rica-rica. Ditambah jus sirsak. Dan yang mengenyangkan ini juga nasi loh. Nah, sebelum saya akan mencicipinya sebagai umat beragama nih, saya akan berdoa menurut keyakinan saya, teman-teman. Oke, saya berdoa dulu ya. Amin. Oke, teman-teman. Nah, kalau kita melihat sekarang, teksturnya ini pasti enak ya. Aku baru lihat teksturnya, nyaman mentong, orang Makassar bilang. Ini ada ikan ya di dalamnya. Kayaknya ada ikan ya. Wow, ternyata ada ikannya loh, guys. Pantas harum banget ya. Harum. Harum. Kayaknya aku udah makan nasi nih, oh, enak banget ya.
teman-teman. Nah, kita melihat makanan atau kuliner khas Makassar. Namanya adalah paria kambu. Nyamana mentong, pesadap kuah. Pesadap sekali. Kayaknya seru banget gua makan hari ini ya. Halo Mama Jenny, Mama Ut yang ada di Poso. Mari makan, Jok. Teman-temanku di Japa-Japa, Sandi dan istri semuanya deh. Yuk makan bersama-sama. Di Poso yang tidak ada begini ya. Di Poso yang tidak ada. Mama Jenny. Ini dia. Wow, enak banget ya. Pepes Mairo atau Mairo itu dalam bahasa Indonesia ikan teri ya. Nah, teman-teman, kembali saya akan menikmati melanjutkan menu atau kuliner Kota Makassar di Rumah Makan Madaeng yang paling terkenal, paling enak, juga paling murah di Kota Makassar. Dibandingkan mungkin dengan rumah makan yang lain, di sini termurah. Enak banget ya. Ayamnya aduh. Badan banget ya. Ayamnya enak banget. Good, enak banget ya. Ah, teksturnya itu loh, sadap. Ayam bakar bumbu parape khas Makassar. Ditambah lagi dengan rica-ricanya. Ikan pepes. Ikan pepes atau pepes mairo. Dan rasa petaipa atau sambal mangga ya. Sambal mangga muda atau rasa petaipa sayang.
Enak banget nih. Enak banget. Gak habis ya. Terpaksa sisanya aku bungkus aja. Gak habis makan sendiri. Terlalu kenyang atau basar. Oke. Gak habis juga makannya. Good banget. Enak. Ya, teman-teman, kalian bisa melihat. Luar biasa ya, pengunjungnya ini ada di, baru di luar ya. Belum lagi di dalam. Kalau menurut tadi pelayannya bahwa setiap hari ratusan pengunjung yang makan atau mencicipi menu yang ada di rumah makan Madang ini. Nah, ini di luar ya. Yuk, kita intip di dalamnya lagi ya. Ini kan baru di luar, sekarang kita intip di dalamnya. Oke. Rumah makan Madang terletak di Jalan Mungin Sidi. Ya, teman-teman. Kita bisa melihat pengunjung yang begitu banyak ya. Yang datang menikmati makanan yang ada di rumah makan Madang ini. Next. Fun and in heaven, how we love you. We live you name in all dear. May your kingdom be established in our praises. All you people declare who might be one. Blessed be the Lord. Tinggi banget lagunya ya. Gak bisa gue. F-O. F-O. Ya, teman-teman, akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 2 bulan 2 2022. Bagus banget ya kalau orang merit atau orang nikah di tanggal 2 di hari ini bulan 2 2022. Akhirnya teman-teman sukses selalu, dan juga jangan lupa berdoa, jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Sukses selalu.
Dari Rumah Makan Madaing, saya Desto Ompong Stribut pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan selamat siang. Thank you. Terima.